Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak belajar tentang inisia. Apa itu inisia? Inisia ialah perupayaan objek untuk mengekalkan keadaan pegun dan juga gerakannya. Sama ada keadaan dia pegun ataupun keadaan dia bergerak. Okey, contohnya bisa katalah kipas angin tu kalau sebelum dia kita on dia punya switch tu, dia nak sampai dia bergerak, dia ambil masa yang lama. Maknanya sebab apa? Sebab dia nak mengekalkan keadaan pegunnya. Manakala kalau kipas angin tu kita dah on, dia dah berpusing, kita off kerja current, dia nak berhenti tu dia ambil masa. Tu maksudnya dia cuba mengekalkan keadaan gerakannya. Okey. Okey, inisia, keupayaan objek untuk mengekalkan keadaan pegun atau gerakannya. Okey, kita tengok cari ingat kat sini inisia. Okey, inisia ialah inertia. Inisia ni maksudnya dalam bahasa Inggeris lah, dalam bahasa Melayu S kat sini. Okey, inisia ni keadaannya kita paling senang ialah bila kita naik kenderaan. Bila diberhentikan, tiba-tiba memecut. Kalau kita tengok dalam soalan tu ada perkataan tiba-tiba, tiba-tiba memecut, kita akan terhumban ke belakang. Kenapa kita nak terhumban ke belakang? Okey, kerana pada masa tu, misal katalah pada masa stop tu, kita tak nak bergerak, tapi kereta tu memecut ke hadapan. Kita masih nak mengekalkan keadaan pegun kita, maka kita akan terhumban ke belakang. Ataupun mula-mula kita punya halaju kita mungkin dalam 20 km sejam. Lepas tu bila kita pecut kepada 100 km sejam, kita nak cuba kekalkan kita punya halaju yang asal, iaitu 20 km sejam. Sebab itu kita terke belakang. Ataupun tiba-tiba membrek naik bas, tiba-tiba pakcik bas dia membrek. Daripada 100 km sejam terus jadi 20 km sejam. So kita ni dalam halaju yang 100 km sejam tu dipaksa untuk berhenti. Kita tak nak. Kita nak juga dalam keadaan bergerak 100 km sejam. Sebab itu kita ke hadapan. Okey. Jisim ni ada kaitan dengan inisia, ada kaitan dengan inisia. Jika jisim bertambah, maka inisia juga akan bertambah. Okey. Contohnya lah, kalau kita duit shilling ni, duit shilling ni dalam keadaan apa? Pegun. Kita jentik kertas tu ataupun kita tarik kertas tu dengan pantas, okey, duit shilling akan jatuh ke dalam gelas kerana inisia duit shilling cuba untuk mengekalkan keadaan pegun. Okey, ada langkah-langkah keselamatan yang terdapat dalam kereta ialah untuk mengatasi akibat daripada inisia adalah airbag atau beg udara. Apabila kita berlaku pelanggaran, maka beg udara itu akan mengembang dan akan mengurangkan kesan inisia yang akan kita menyebabkan apabila pelanggaran kita akan terpelanting ke hadapan. Dan juga tali pinggang keledar. Satu lagi yang terdapat pada kereta ialah alas kepala. Alas kepala juga untuk mengelakkan kesan inisia. Okey, kita tengok soalan yang berkaitan. Okey, kita tengok kat sini. Sebuah bas berhenti secara tiba-tiba. Kalau kita nampak kat sini ada perkataan tiba-tiba. Secara tiba-tiba kat sini. Automatik. Jadi kita ingat kepada inisia. Kita ingat kepada apa? Inisia, iaitu tiba-tiba. Tiba-tiba. Inertia. Inertia tu apa? Bila ada perkataan tiba-tiba. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba memecut. Tiba-tiba membrek. Ada perkataan. Kat sini berhenti tu brek lah. Okey. Ataupun kita tengok kat sini. Okey. Dia ayunkan satu can ni ada, atau tin. Tin yang kosong. Satu lagi tin yang berisi dengan pasir. Mana jisim yang tinggi? Mestilah ini jisimnya tinggi.
ni jisim rendah eh. Okey. Selepas beberapa tika kita ayun dia tu, didapati bahawa tin kosong berhenti lebih cepat eh berbanding daripada tin yang berisi pasir eh. Sekarang bila kita gerakkan, maknanya dia initial gerak kan. Dia dah bergerak, dia tak nak berhenti eh. So mana yang tak nak berhenti lewat itu maknanya dia initialnya adalah lebih tinggi. So kat sini semakin sepatutnya semakin besar jisim, semakin besar initial. Maka yang paling lama berhenti adalah jisim yang berisi tin yang berisi pasir. Begitu juga dalam keadaan kalau lori nak brake dengan kereta kancil nak brake, mana yang berhenti dulu? Mestilah kereta kancil sebab initialnya kecil, jisimnya kecil. Tapi kalau lori pasir, jisimnya besar, maka initialnya besar, nak berhenti mengambil masa. Begitu juga dengan kapal terbang, dengan kapal laut eh. Okey. Okey, ada soalan lain. Kat sini ada gambar eh, kesan pemandu yang tidak memakai tali pinggang keledar eh. Tali pinggang keledar yang kita dah tahu eh, tali pinggang keledar ni adalah satu sistem keselamatan untuk mengatasi masalah apa? Masalah inertia. Inertia eh. Inertia. Okay, kita dah tahu T tu untuk tali pinggang keledar, A untuk airbag, A untuk alas kepala eh. Ini tali pinggang keledar eh. Ni airbag, satu beg udara. Ni adalah alas kepala dekat kereta tu. Dekat kereta tu ada alas kepala eh. Okey. Okey, kita tengok kat sini, duit shilling ditarik dengan pantas. Yang penting kena pantas, kena cepat, kena tiba-tiba. Maka kat sini duit shilling dengan keadaan apa? Kedang keadaan pegun eh. Dia sedang keadaan pegun eh. So, keadaan dia apa? Pegun. Dia akan cuba kekalkan keadaan pegun. Maknanya dia nak tinggal kat sini je. Maka dia akan kekal di atas meja. Okey, kemudian kita tengok pula. Kapal tangki akan terus bergerak apabila enjin dimatikan. Keadaan ini disebabkan oleh apa? Initialnya yang besar. Ni pun sama. Duit shilling, cikgu dah terangkan tu. Duit shilling ni sedang apa? Pegun. Maka dia akan cuba kekalkan keadaan pegun, maka dia akan jatuh ke bawah eh. Ini shilling. Okey.